Oke, selamat sore. Salam sukses selalu. Hari ini tes oke untuk pengiriman ke Majalengka, Jawa Barat. Ya, di sini kita tempel nomor seri mesin ya. Boleh dibuang kalau transaksinya sudah selesai. Karena ini via apa namanya? Via Shopee ya. Jadi tunggu selesai baru boleh dibuang. Ini terbuat dari ini kok gampang. Oh. Tapi ketika sudah dilepaskan tidak bisa dipasang kembali seperti itu. Jadi kita langsung tes aja ya. Kita tes jahit lurus dulu. Caranya klik begini. Enter. Gitu. Nah, kita sudah siap caranya. Pasangnya. Turunkan, boleh start sini. Masuk itu jahitan lurus. Nah, kita boleh coba jahitan zigzag atau apa ya ini. Ntar, nah kita balik ini. Sebaliknya. Supaya agak ini pinggir. Nah, seperti ini. Jahitannya tuh lurus dan berkelok-kelok. Oke, kita langsung saja adalah coba jahitan lubang kancingnya. Ya langsung aja cepet. Ini untuk ngatur kancingnya taruh di sini, tarik begini, taruh kancingnya di sini. Jadi mudah sekali. Gak usah ragu-ragu. Nah, udah pasang seperti itu. Kita ke nomor 3 sini. Ya, bisa kita pakai yang ini. Nah, seperti itu. Kita tinggal pasang saja seperti ini. Ini yang terlalu pendek. Ya. Kita turunkan sepatu. Nah, satu yang paling penting adalah turunkan liver putnya. Ini akan membaca pergerakannya nanti, belok-beloknya. Nah, setelah di enter, jalankan. Biarkan dia bekerja sendiri. Nah, ini potong. Nah, kalau udah selesai ini harus diangkat nih. Nah, gini supaya kembali ke liver putnya langsung kembali gitu. Kalau nggak diangkat nanti dia nggak, keduanya nggak jadi. Kita coba model lainnya. Bisa yang ini itu kita enter dulu. Oke, jalan. Ini sengaja nggak dipasang begini, kalau dipasang otomatis nanti jadinya bordir. Ya, sudah kelihatan hasilnya. Nah, sekarang kita akan tes adalah bordirnya. Liver put naikin. Kita support dulu sepatunya ya. Kita ganti sepatunya adalah sepatu untuk mesin bordir. Nah, seperti ini. Gimana kalau tidak diganti? Tidak jadi karena sepatu mesin bordir itu harus bisa naik turun. Sedangkan sepatu jahit dia harus tindas ke bawah, nahan jahitan. Itu, ya. Sudah bisa dan ini boleh kita matikan dulu. Kita masukkan ini ya. Nah, seperti itu. Lalu kita hidupkan kembali.
Itu sih saran dari video yang dari sananya ya, harus dimatikan itu. Harus dipen kembali. Nah, dia akan kalibrasi itu. Nah, seperti itu. Oke, kita pasang dulu nih. Pastikan terpasang dengan sempurna. Oke, turunkan sepatu ya. Nah, gitu. Kita lihat di sini. Ini kosong ya, tidak ada. Nah, ini kita cara masukinnya seperti ini. Ini ada file, mungkin 1-2 biji. Nah, input menu import. Nah, ini ada contoh nih. Nah, ini boleh impor begini. Oke, sudah terimpor. Nah. Gitu. Nah, cara lihatnya di sini kalau udah masuk nih. Seperti itu. Tinggal set dari sini. Nah, kalau mau frame-nya jadi gede ini ya, klik sini. Select big frame, oke. Nah, kita taruh di atas aja nih gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, kita boleh start di sini, boleh juga di sini. Selesai ya, hasil oke. Foto dulu. Oke. Ingat ya, tanda ini boleh dibuang setelah
transaksi selesai boleh dibuang. Kalau misalnya risih dengan nomor itu, kalau tidak ya biar tidak apa-apa. Oke, sudah selesai dan persiapan kirim. Terima kasih. Salam sukses selalu dari kami, Alin Zakia.